Tadi mana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello semua pecinta sinetron Love Story di series dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Mas Mimin Sarmini yang akan membahas satu alur cerita yang datangnya dari Love Story di series ya guys. Dimana kita baru saja disuguhkan dengan adegan-adegan yang menegangkan banget ya. Setelah Argadana menyalahkan Ken lagi nih, dikarenakan Argadana melihat si Kendra Wilantara lebih memintingkan orang lain ya daripada Maudi. Jadi kan selanjutnya juga kita baru saja disuguhkan dengan si Vanessa yang bakalan terjadi. Apakah kita bakalan disuguhkan dengan perceraian antara Rama dan juga si Vanessa nih guys. Tentunya simak videonya sampai selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Dan sebelum lanjut lagi, jangan lupa ya, bagi kalian yang baru bergabung silakan tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini ya guys. Dan dimana diadakan sebelumnya juga kita baru saja disuguhkan dengan si bayi kembar ya, yang baru saja keluar dari Maudi ya guys ya. Tentunya kebahagiaan keluarga Argadana. Dan tetapi yang lebih menyedihkan lagi nih guys, bayi tersebut harus dioperasi ya. Tentunya ini semua bikin si Argadana sedih banget nih, dan tidak tega untuk melihat cucunya tersebut harus dioperasi ya guys. Dan sebelum lanjut lagi nih, kita doakan ya buat pemain dan kru sinetron Love Story di series agar selalu diberikan kesehatan dan juga dimudahkan rezekinya. Kita doakan juga agar sinetron Love Story di series bisa bertengger di rating nomor 1 ya guys. Amin amin ya robbal alamin. Dan apakah di adegan selanjutnya kita bakalan disuguhkan dengan kebahagiaan keluarga Argadana nih? Tentunya keluarga Argadana bakalan bahagia sekali ya guys ketika kedatangan seorang baby bubu ya, yang sangat lucu dan imut sekali ya guys. Maaf sekali ya guys, di sini banyak kodoknya ya, karena hari ini semakin malam semakin hujan ya guys. Dan sebelum lanjut lagi nih, Mas Mimin juga ingin tahu kalian penggemar sinetron Love Story di series dari daerah mana aja. Silahkan absen di bawah kolom komentar ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita ya guys. Karena di si video ini Mas Mimin Sarmini memprediksi untuk episode selanjutnya juga membahas episode sebelumnya. Dan di adegan sebelumnya juga kita baru saja disuguhkan dengan adegan-adegan anak buahnya Bang Dobang, dan juga Bang Dobang si botak tersebut sudah ditonjok-tonjok ya sama si anak buah Argadana, karena mereka berdua suruhan Argadana dan tidak bisa mengganggu lagi Kendra Wilantara. Ini semua bakalan seru banget ya. Tentunya kita baru saja disuguhkan dengan adegan yang seru banget ya guys. Dan jangan lupa ya guys untuk selalu saksikan terus ya sinetron Love Story The Series yang tayang hanya di SCTV 1 untuk semua ya. Dan jangan lupa juga untuk dukung terus channel ini agar menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga. Dan kita juga baru saja disuguhkan dengan adegan-adegan Madina dan juga si Hatar ya, yang bikin kita semua baper abis nih liatnya. Mudah-mudahan mereka berdua jodoh ya guys. Apalagi saat ini kebaperan antara Madina dan juga si Hatar bikin penonton semua baper abis nih liatnya ya. Dan tentunya simak selalu ya guys sampai habis, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita ya. Dan apakah si Hatar dan juga si Madina bakalan bersatu seperti Kendra Wilantara dan juga Maudi nih? Kita doakan agar mereka bersama Madina bisa seperti Maudi dan juga Kendra Wilantara ya guys. Dan apakah di adegan selanjutnya kita bakalan disuguhkan dengan adegan-adegan yang seru lagi ya? Tentunya di adegan selanjutnya kita bakalan disuguhkan dengan adegan yang bikin kita semua baper banget nih, yang berkemungkinan nih guys, tentunya Kendra Wilantara dan Maudi tentunya sangat bahagia banget ya dengan kedatangan baby bubunya tersebut ya guys. Dan apakah mereka bakalan tega untuk membuat anaknya tersebut harus dioperasi nih?